Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sedulurku semua diberikan sehat dan sukses pada bidangnya masing-masing ya. Dan yang lagi sakit semoga diberikan kesembuhan. Pada episode kali ini kita akan mengecek Daihatsu Sirit ya. Karena Daihatsu Sirit ini kan mobil 1000cc dengan 3 silinder. Setelah kita pasang AC, dinginnya itu nggak bisa maksimal ya. Dinginnya kurang maksimal. Bisa dingin itu kalau pagi sama malam hari atau mendung itu dingin. Kalau siang panas sekali itu AC nggak bisa dingin, cuman biasa aja. Dan bahkan temperatur cepat naik gitu. Temperatur itu kalau di AC cepat naik. Untuk yang kita kerjakan pertama adalah proses pendinginan dulu ya, bagian pendinginan yaitu radiator. Radiator kita bawa ke Selaras karena kita bermitra dengan Selaras dan memang pekerjaannya Selaras radiator itu sangat bergaransi sehingga menguntungkan buat kita-kita yang bengkel ini ya. Kita cek kondisi radiator di sana. Nanti kalau memang harus ada yang perlu kita ganti, kalau perlu kita servis. Yuk monggo semua ikuti keseruannya, kita menuju ke Selaras radiator ya. Traffic light beran ya, belum tak AC udah naik separuh ini. Nah, ini belum tak AC, jadi memang ini ada yang aneh. Nanti saya cek mulai radiator sampai termostatnya, tapi paling mudah kita cek radiatornya dulu ya. Ini loh separuh loh, dari rumah sampai traffic light beran itu kan harusnya real, ini harusnya tidak berubah. Dan alhamdulillah ya, kita akhirnya sampai di Selaras radiator. Kita udah ditunggu sama owner. Assalamualaikum. Nah itulah. Ah, siap. Nah, kita mulai cek ya. Saya minta tolong untuk dibongkar, untuk dicek kondisi radiatornya dulu. Yang pertama kita cek kondisi radiatornya dulu. Nah inilah permasalahan awal. Ternyata setelah radiator kita turunkan, kondisi radiator itu beberapa kropos. Nah itu tertampak ya, kropos itu ya. Yang kedua sudah ada beberapa yang kurang. Dan yang ketiga ini nih, dia cuma satu play. Bawaan pabriknya Daihatsu Sirit radiatornya itu ternyata cuman satu play. Dan setelah kita ukur, tempatnya itu memadai sangat untuk kita bikin menjadi dua play. Bahkan bisa kita lebarin beberapa senti ke samping dan ke atasnya juga. Oke ya, kita sepakat untuk pendinginan kita sempurnakan dulu. Jadi kita nggak yang lain-lain dulu, kita pendinginan. Kita pesen ke beliau radiator 2 play. Karena di Selaras bisa membikin ya, mulai dari nol, dia pabrik radiator. Kita pesan dimensi khusus untuk Daihatsu Sirit kita. Terima kasih. Nah, setelah dibuatkan, ini belum kita potong dimensinya, kira-kira seperti ini ya, tampak 2 play ya. Jadi disusun rapi dulu 2 play, nanti baru disesuaikan kebutuhan atas, bawah, samping sesuai dudukan aslinya. Jadi kita nggak merubah, cuman kita menggeser
di sela-sela ruang ke kanan yang masih memungkinkan ya, ke sebelah kiri kalau kita dari depan mobil, sebelah kanan. Jadi, nah setelah selesai semua pas, kita coba pasang, kita terapkan di mobilnya. Dan semua sudah terpasang, kita bayar dulu ya. Tapi jangan khawatir ya, di sini itu sangat bergaransi. Monggo bisa dicoba ya. Jadi ini kondisi radiator baru 100%, dibikin dengan ukuran dimensi khusus dan sangat bergaransi. Monggo bisa dicoba, dibuktikan. Kita coba dulu ya, kita test drive jalan dulu ya. Terima kasih ya. Mungkin sampai di sini dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya. Terima kasih. Karena radiator ini sifatnya kita bikin mulai dari nol ya. Jadi hasilnya sangat rapi. Dudukan-dudukan aslinya yang dari pabrikan juga kita sesuaikan. Sangat rapi benar. Jadi selain fungsinya mungkin kasat mata juga enak dipandang, tidak semrawut, rapi ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semua, para penghobi, penggemar mobil retro yang lagi membikin, lagi membangun mobilnya supaya tampak bagus, tapi secara teknologi kita tidak kalah. Temperatur tetap adem, nyaman dipakai, enak dikendarai, terutama kalau dipasang AC. Insya Allah kedepannya lebih dingin dan bisa dingin seperti mobil-mobil baru pada umumnya. AC dinyalakan terus, dia separuh lebih. Nah, sekarang di test drive ya, test drive di jalan yang macet-macet kayak gini ya, dong.
dengan kondisi AC kita hidupin jadi dingin banget. AC-nya juga jadi mau dingin, jadi enak, sejuk, dingin, jadi nggak terkontaminasi hawa panas. Ini karena radiatornya sudah kita ganti 2 play, yang mana ukurannya kita besarin dari ukuran aslinya ya. Jadi kalau di ruang engine bay-nya Daihatsu Sirius itu ternyata masih ada beberapa senti untuk melebarkan ke kanan ke kiri atau atas bawahnya. Jadi masih memungkinkan untuk dimensi kita rubah dengan ketebalan 2 play. Ya ini temperaturnya sekarang sekian ini. Ini kita AC terus ya, dingin banget ini. Jadi dia nggak sampai separuh ya. Tapi ini termostatnya juga udah kita ganti normal. Terus tutup radiator itu biasanya kita tidak jeli bahwa tutup radiator itu kadang karetnya sudah haus sehingga airnya itu bisa keluar. Jadi seperti itu ya teman-teman sedulurku semua, khususnya ini pengguna Daihatsu Sirius tahun 84 ini ya. Masih sangat bersahabat ini. Kondisi jalan full macet. Saya sengaja lewat yang macet-macet ini. Seperti itu ya. Biasanya kalau sudah panas gitu terdengar suara mesin klidik. Ini sejak tadi ya, mesin tak gas-gas pelan-pelan ya, enggak ada suara bunyi mesin klidik ya teman-teman semua ya. Ya alhamdulillah, kita cari permasalahannya satu demi satu, akhirnya bisa kita temukan. Oke, terima kasih. Setelah radiator kita ganti 2 play dengan dimensi ukuran khusus, nah tadi udah kita buktikan kita jalan menggunakan AC di jalan bermacet-macet, bahkan kita sempat ngantre di SPBU juga tidak panas. Sekarang kita mau mindahin selang AC ya. Ini ternyata kalau saya amati ada selang AC itu yang lewatnya terlalu dekat dengan knalpot, terlalu dekat dengan radiator, dan dia di depan manifold mesin, di depan header mesin, header knalpot mesin itu. Jadi ini mau saya pindahkan supaya AC itu lebih optimal, karena selangnya tak pindah ke depan supaya jauh dari panas. Semoga ini bisa signifikan, mobil bisa lebih nyaman. Kalau temperatur sudah aman, tapi ini kebetulan kita temukan ternyata ada satu permasalahan yang harus kita atasi, yang mungkin nantinya akan menimbulkan masalah kalau kita biarkan, mungkin. Jadi kita harus pindah ke bagian depan yang mana mendapatkan angin langsung dan tidak kena panasnya ruang mesin di dalam engine bay. Kita keluarin selangnya, jadi lewatnya di belakang bumper nantinya.